Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Oke, pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal asik mencoba buku matematika kelas 5 SD. Adapun yang kita akan bahas adalah menghitung volume balok. Soalnya adalah sebagai berikut, hitunglah volume balok berdasarkan data pada tabel berikut. Jadi datanya di sini sudah ada, yaitu panjang, lebarnya, tingginya. Yang ditanyakan adalah volumenya. Oke, sekarang kita mulai dengan soal nomor 1. Jadi hal penting yang perlu diketahui adalah menghitung volume balok, yaitu rumusnya P sama dengan P kali L kali T. T ini adalah panjang, TL ini adalah lebar, dan T itu adalah tinggi. Nomor 1, panjangnya sini 20, lebarnya 12, dan tingginya adalah 8. Jadi volumenya tinggal kita kali panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 20 kali 12 kali 8, yaitu 1920. Kemudian nomor 2, panjangnya 24, lebarnya 6, dan tingginya 3. Tinggal kita kalikan 24 kali 6 kali 3, yaitu 432. Nomor 3, panjangnya 18, lebarnya 5, dan tingginya 3. Kita kalikan hasilnya 720 cm kubik. Begitu seterusnya untuk mencari nomor-nomor berikutnya. Sekarang nomor 7 sampai nomor 20 sama halnya dengan nomor 1, 2, 3 tadi. Jadi yang perlu diketahui di sini, rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau P kali L kali T. Kita mulai dengan nomor 7. Ini panjangnya atau P-nya 36, lebarnya atau L-nya 12, tingginya atau T-nya 4. Volumenya adalah kita kalikan 36 kali 12 kali 4, yaitu 1728. Nomor 8 juga begitu, panjangnya 40 dikali 15, lebarnya dikali 6, sini 3600. Begitu seterusnya hingga sampai pada soal nomor 20 bisa dikerjakan dengan cara begitu. Saya kira demikian dulu pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.